pertanyaan yang pertama. Kalau ada satu kenangan dari zaman kanak-kanak yang paling diingati Apek sampai hari ini, apakah ia? Kenangan potong hujung. Itu satu kenangan yang saya tak boleh lupa sebab itu first time lagi rumah. Pasal nak berkhatannya pasal terlalu takut sangat agaknya. Kan, jadi itu satu, salah satu je lah. Kenangan yang sampai sekarang saya tak boleh ingat. Episod terburuk yang pernah Apek lalui dalam kehidupan, bagaimanakah ia membentuk untuk menjadi individu sekarang? Saya tak ada apa episod yang terburuk. Terburuk tu mungkin pada mata orang, ataupun terburuk tu senang kita cakap sesuatu yang kita khilaf, tersilap. Benda itulah yang mematangkan kita. Apakah falsafah hidup yang paling Apek pegang dari dulu hingga sekarang? Semurah-murah rezeki manusia adalah mereka yang sentiasa bersyukur. Itu daripada dululah. Tapi sekarang saya dah ada yang lebih mudah lagi. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka, belajarlah untuk suka apa yang kita dah dapat. So basically it's about bersyukur. And selepas bersyukur, jangan lupa bersyukur kak. Takut syaitan gayut. Apa yang boleh membuatkan Apek tersenyum dan apa yang boleh menakutkan Apek? Saya tersenyum bila tengok orang tersenyum. Itulah. Jadi kadang-kadang saya pun tak tahu apa yang saya senyumkan dan apa yang boleh menakutkan saya. Saya rasa fitrah manusia sama je, takut. Takut pada benda-benda yang diorang tak nak lah. Tak semestinya apa yang kita nak kita dapat, dan tak semestinya apa yang kita tak nak kita tak dapat. Kalau ada satu keputusan paling berat yang pernah Apek ambil dalam hidup, apakah keputusan tersebut? Saya rasa memutuskan silaturahim atau memutuskan ukhuwah. Maknanya memutuskan persahabatan atau persaudaraan. Itu keputusan paling berat lah. Yang saya rasa tak mungkin. Tak mungkin saya akan buat keputusan tu lah. Tapi ni cakap pasal kalau kan. Saya pernah selalu cakap ukhuwah atau silaturahim ni ibarat tasbih. Ada permulaan tapi takkan ada pengakhiran. Sebab tu saya praktikkan dalam saya punya rutin seharian saya semenjak kita dah ada teknologi ni, dah ada media sosial ni. Saya ambil habit, jadikan, biasakan habit untuk dalam industri ni pada rakan-rakan seni. Saya sentiasa follow sentuhan jari ni kan. Follow like. Kadang-kadang mungkin saya tak ada masa nak reply or whatsoever. Tapi itu yang saya practice. Because practice doesn't makes perfect. Practice makes it permanent. Apa yang Apek nampak bila Apek tengok cermin ni? Basically dulu kalau saya tengok cermin, saya tertanya-tanya, siapa engkau? Kan? Memang saya susah nak dapat jawapan tu lah. Tapi sekarang orang di sekeliling menjadi cermin saya. Untung saya kat mana-mana saya pergi saya ada cermin. Sebab saya tak boleh nak menilaikan diri saya. Saya tak boleh bagi tahu saya siapa. Tapi orang yang di sekeliling. Dan orang cakap kalau dari segi cermin ni ada konteks juga dari segi sahabat. Orang cakap sahabat yang terbaik adalah bersifat cermin. Kita gelak, dia gelak. Kita nangis, dia nangis. Itulah dia sebenarnya cermin. Dan jangan sesekali saya pesan, bila kita nampak cermin, kita nak cuba osong. Takkan kalah, takkan menang. Jangan sesekali. Hati-hati, cermin-cermin diri selalu. InsyaAllah.